Ya, bertemu lagi dengan Zep15. Kali ini saya akan mengajak kalian berkunjung ke Masjid Kubah Emas Depok ya. Bagi yang sudah pernah mungkin sudah tahu lokasinya di mana dan kayak bagaimana. Ini seputar masjidnya sangat luas sekali ya. Benar-benar luas. Ini baru gapura depannya saja. Sangat luas. Kali ini Zep15 bersama Cahaya57. Ikuti terus perjalanan kita sampai ke Kubah Emas depan. Jangan lupa subscribe juga channel anak saya Cahaya57. Dia keren, bikin kartun-kartun keren, animasi kreatif. Gacalas. Gimana dek? Gacalasnya dek? Gacalasnya ada banyak banget macam-macam gacha dan aku bikin film di sana. Wih, bikin film dia. Subscribe ya channel Cahaya57. Oke punya. Nah, itu kubahnya tuh sudah mulai kelihatan ya. Kita lewat sini. Nah, itu Kubah Emas masjidnya. Iya. Sangat luas sekali. Sangat-sangat luas. Mungkin ada kali ini satu apa ya? Satu kelurahan kali ya. Sangat luas sekali. Saya udah berapa kali ke sini? Sering sama bundanya, cuma bundanya nggak ikut, lagi sibuk, jadi sama ayahnya saja. Nah, ikutin terus ya. Nah, selain masjid di sini juga ada taman bunga ya. Taman bunganya benar-benar diurus tertata rapi, luar biasa pokoknya. Dan di sini ada peringatan Maulid Nabi Muhammad bersama Ustadz Abdul Somad LCMA hari Ahad tanggal 4 November 2018 jam 1, tempat di Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri. Bagi yang punya waktu silahkan datang kemari bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Nah, ini dia taman bunganya. Luas banget ya. Guys, inilah Kubah Emas. Kubah ini berwarna emas dan di sekelilingnya banyak sekali bunga. Ayo. Luas sekali guys, ini benar-benar ada taman bunganya di sini. Sejuk, kebetulan habis hujan juga. Siapa sama Cahaya, bagus kan? Kubah emasnya keren, kamu harus kesini. Ini kita sudah persis berada di depan Masjid Kubah Emas. Nah, ini sangat besar sekali masjidnya. Masjid Agung Dian Al-Mahri yang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Tuh, ada berapa kubah itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih ada berapa ya? Sekitar 12 kubah kali ya. Itu mama tuh. Oke, kita masuk ke dalam masjidnya.
Assalamualaikum. Sini, Dek. Nah, ini dalamnya Masjid Kubah Mas. TV saya. Lagi pari.